Serupuk ini lahan pia jo samo tahun 65 go Pak. Lahan tri orang di beberapa daerah Bali bare. Ini nampak ada Pak. Atau 65 medekolu Gestapu kamalatui jadi awak waspada salah Pak. Kini cara-cara itu cara Gestapu Pak. Laba macam orang basora sawali, ya kan, mengatakan ado program nan salah, tak nyoda ngando Pak. Langsung nyonya kerajaan nan inyo tu, ya kan? Asingo ado guru menanyo muridnya, yuang, cuang jumlahan 8 tambah 8 tambah 6 berah, ya kan? Anyo we sama dengan 8 8 6, aku cocok ang di KPU kerajaan tiga. Sabali orang segala elemen masyarakat sampai ke kampus guru besar tidak nyoda ngambak. Cuma alhamdulillah orang tidak serupa 2009 balik gini do Pak. Lanjutkan orang menuntut keadilan. Kita doakan saja Allah yang punya keadilan itu akan menurunkan keadilannya kepada orang yang benar, akan menghukum dengan haknya, bukan hak kita Pak. Hak Allah yang akan menghukum orang yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapeh nandari bukit tinggi, andak menjalang pasar baso, karano jamaah lahir rami, dingin juange kami terima. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Nurul Hidayah, Kelurahan ya Nadia, Kota Pekanbaru. Nan kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pemuka-pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan serantiang yang hadir di Masjid Paripurna Nurul Hidayah malam ini. Juga seluruh niniak mama, pegawai-pegawai sarak, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, parik paga di dalam kampuang pamaga koto jonagari, kutiko ananda kalayena, kami sadonyo orang tua mandoa. Doa indak sembarang doa, doa dianta air mato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik, tiba di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk, pintak boleh kandak balaku, ananda lahir ke dunia ko. Masuk ketik kami ajar mandi, lagak gadang diajar makan. Dibalikan subang juga lang serato manik ganto balampi.
dari ketek kalianlah gadang, kinilah jadi anak bujang jo anak gadik. Besar harapan kami nak guno cibadak didalangkan kaganti beladang lado, gunonyo anak kami gadangkan ka pembimbing kami kok tuo. Mudah-mudahan ananda generasi muda selalu bersemangat untuk menambah ilmu agama, mempelajari adat istiadat dan budaya, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Kata Pak Pengurus pandu duo. Tapi dia pe ibu-ibu kolah 2 tahun sepandu tu. Itu namanya Rista Wardi Channel. Lah nyopa macam ni orang nyolah, ada snack video, ada TikTok. Ya kan? Nama nanyo kare-kare itu banyak. Itu adalah spanduk. Ambo yakin mangkorami ko orang dek nyolah mencelik di YouTube. Ha, kini tadanga ustaz tu kemari ndak diundang nanyo datang. Masuk serukulah jemaah ko sadun. Ya kan? Tapi kalau jamaah membuka channel, nan aslinya tu channel Rista Wardi Channel, kan muncul foto ambo beko tu, ya kan? Ajan lupa mantak jo tunjuk tu. Namonyo subscribe, ya kan? Itu gunonyo di kami, ya kan? Kalau mailie royaltinyo pembayar listrik. Karena Noah, video ko di delete buat pengen mau lihat, di edit. Ah, jadi pembali internet, paket internet, nah, tu gunanya. Ya kan, jangan lupa mantak je tunjuk tak keringan tu. Wah, tu apa nyo media. Kalau anak-anak kambo nak merakam si koko, kainyo lo royaltinya ko, tak ke kami payinya tak. Itulah hebatnya pengurus musaji di Pekanbaru ko. Aduh. Lah nyo bue tetalu. Ba amang ko itu kaji mengenai tetalu ko ado dalam ape ko. Atulah pernah nyo dengar pada nyo sindie lo ada ustaz ko ko ya di bue sekali. Lai tahu ibu-ibu ba amang ko ustaz ko dia ge tetalu. Bukan inyo nak meminta ayam nan menyuruh. Ayam nan bataluh. Kau jelah dengar ibu. Kalau lo sudah nyo bataluh. Ajanya. Ustaz, ustaz, ustaz. Tu keluar lo taluh nyo bisu aja lah. Ustaz, ustaz, ustaz. Dengar lah. Lai tahu ibu artinya tu. Kau taluh adalah keluar. Buat ente taluh tu untuk ustaz. Jangan ia putih ke ia putih saja. Jadi nama nyuruh ha? Ya kan? Mudah-mudahan orang nama buat tetalu aku masuk serogo lo. Tapi kalau nyuagi tubuh manci masuk narko. Nyu kan ada lo ustaz kena nyu racun orang pak. Ado? Nabi nyu racun orang. Karena makan gulai kam, kambing gulai kambing tu nyuagi racun di orang Yahudi. Ya kan? Maka Nabi itu sakit yang dia rasakan akan meninggal ada sisa-sisa racun yang masih ada di paru-parunya. Ya kan? Nabi sebagai kekasih Allah tentu tidak jadi masalah. Yang besar dosanya orang yang mengasih racun. Kita baca judul pengajian awak malam kini. Kau pakai judul ya. Menapak hijrah menuju Ramadan Kafah. Nah, sekarang hijrah itu apa? Dan siapa yang bisa hijrah? Nah, kalau kita lihat dari surat yang saya baca tadi. Ya kan? Itu surat Al-Anfal. Ayat 72. Orang-orang yang mampu berhijrah itu orang beriman. Karena hijrah itu berat. Kenapa berat? Meninggalkan kebiasaan yang telah mendarah mendaging.
ternyata diketahui itu dilarang oleh agama. Ya kan? Sama aja menyuruh orang berhenti merokok, Pak. Adem pada berhenti merokok, ya cara aja ini. Atau, Pak. Ya kan? Karena apa? Sudah terbiasa dengan nikotin itu. Sulit menghentikannya. Ya kan? Ah, jadi hijrah itu tidak sembarang orang bisa. Makanya oh dia sebut oleh Allah bukan hijrahnya dulu. Walladzina amanu. Orang-orang yang benar beriman, orang itulah yang mampu hijrah. Kalau dulu dia pezina, asal melihat perempuan-perempuan langsung spanningnya naik, maklumlah tegangan tinggi. Iya kan? Maka dia ingin bergaul dengan perempuan itu. Kata agama, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Ah, dia tinggalkan. Solusinya bagaimana? Nyo nikah, ndak poe cie nyo tambah duo. Biarlah bini ampe pado bazina. Ibu-ibu itu lo nama suaminya nan masih aktif kerajo, acok ke Jakarta ada PSPJ dah. Udah jangan macam-macam di Jakarta tu nak bazina, beko bazina jo perempuan jae nyoba penyakit tu udah bawa ulo jo ambo beko pindah penyakit nyo kambo. Biarlah ampe bini udah daripada udah bazina jo berusi lain. Rancak jo itu sele. Ya kan? Karena hijrah itu kalau sudah terbiasa dengan maksiat-maksiat sulit meninggalkannya. Atau mangko disabui pandai mana orang membuat judul ko menapak. Jadi setapak demi setapak. Kita akan sampai ke tujuan. Sabar, condong marawa katapian, condong kase kepincuran, tiok tembak adu alamat, tiok condong adu kerabahan. Maksud hijrah itu apa sebenarnya? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik jadi yang terbaik atau yang paling baik. Bahasa piamannya the best of the best. Jadi tugas kita kalau ingin berhijrah ini iman yang diperdalam dulu. Bu, apa Basiruddin kawan nambonan tagak tua menganyo kini gil. Mambiak foto ibu-ibu, nyo mambiak muko kerajonyo kok. Menga? Ah, pitaruh hambo cie senyo jangan ada nalalo. Buruak video kami nenyo. Iya kan? Nyo mambiak foto ibu lalo tua ye selero mele sekua. Jalalo nak? Ah, boleh rancaknya di video. Dan ibu bisa nanti kalau ibu buka video Musajid Nurul Hidayah ko nanti ah, lanyo kirim di Pak Abbas. Ah, celik di kau. Ada nado di YouTube. Oh. Ya kan? Ah, tunya. Ana rasa kebanggaan dalam diri awak masuk yo YouTube. Ambo kalau ndak masuk YouTube, ko Pak ndak katau ke orang pai mengaji jauh-jauh ko kan. Banyak nang kurang di ambo Pak, sekolah tangguang mengaji nak sampai katam. Sulitlah ambo ke bercerita, nak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. Ba'alah si butuh ke membimbing. Jangan apa-apa semua ambo jo anak ambo Ustaz Samad. Itu inyo profesor doktor. Kuliahnya di Mesir, di Maroko, di Sudan, antah bara skripsinya ya kan sawalunya bagala pro ah nanayahnya ko ndak pernah kuliah ba mangko ado DRS tu Pak Ustaz tu orang ze membuik-buik tu mah picayo nya mungkin orang gaek ko sarjana anyu we. Ya kan, tapi jangan disabuian DRS tu Dr. Rondus, DRS lah. Atu dakwah raun sabali. Iko di Riau ko meleki tanggal 3 ko Pak. Barangke kami hari Jumaat pagi 8:30 tibo kami di Pangkalan Kerinci. Maghrib Isa langsung ngaji.
nyojapui de Pak Asril nan maurus wirid kita sampai malam kini. Iya kan? Tunyo bawa mengaji ke Kecamatan Kandis Selatan, Kabupaten Siak. Itu IKMR, Ikatan Keluarga Minang, Kecamatan Kandis Selatan. Itulah pindah lo ke kota Pekanbaru, adonan wirid subuh tadi. Maghrib di siko, Isya di siko. Itu kan DRS tuh, dakwah raun sabah, sabali. Cuma kini ditukar orang namanya safari dakwah. Iya kan? Jadi orang di zaman Rasulullah itu bu, kenapa dia mau hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena imannya tadi kuat. Orang-orang yang hijrah itu pak, orang sudah mumpuni masalah ekonomi pak. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu kaya raya pak. Iya kan? Dia tinggalkan kekayaan itu karena cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Iya kan? Sebab awak hijrah itu orang tidak orang awak dan diturut ke sinan. Sampai 175 km karakter, sifat, adat istiadat, budaya berbeda. Sampai kini walaupun sudah satu menjadi agama Islam Makkah Madinah itu karakter orangnya berbeda pak. Iya kan? Orang Madinah itu agak lembut, orang Makkah itu agak keras suaranya. Kalau tiba di Sumatera Barat aku pak suku Batak. Iya kan? Mati. Orang Sumatera Barat pun bapak-bapak antara Payakumbuh Bukit Tinggi itu beda-beda bahasanya. Iya kan? Kalau orang Payakumbuh itu ya biarlah berang bananya, bahasanya itu lunaknya. Bolah lah kambil yang karibu kakakmu dia. Kalau orang enggak tinggi, enggak dogol bahasanya itu, bahasa Bukit Tinggi. Lasak cakuang nanti tunggu, nanti tiba-tiba kamar senang. Kalau mantun orang ngecek itu orang ketinggi itu. Iya kan? Kalau tadang ada pak orang mengecek. Ayuang. Sama solando dan ayuang. Ondeh-ondeh je kuadang. Katan duyane kuasa aja. Kue siabie ay kuawe aja. Sabenggo atak awak lanjo yo atak pawik dia aja. Kini lah 50 ribu piah awak lanjo lala je soenye aja. Itu orang makin. Kucilah ya, bahasa Minang juga. Katih lah tantak-antak dia. Kabawah lah tanjak-unjak dia. Nang tak tiba-tiba tu. 100-200 kan pitih je dia. Orang makin. Orang so? Solo. Ya kan? Itu pak. Jadi di Sumatera Barat tu saya beda-beda bahasa. Apalagi bahasa dunia. Jadi orang Mekah dan orang Madinah tidak sama. Kenapa Madinah ini ditunjuk oleh Allah untuk hijrah Rasul dan sahabatnya? Karena di Madinah itu tanahnya itu untuk menerima agama subur, tanahnya tidak gersang. Di Makkah orang ke hijrah itu bu, 90 orang merupa orang Islam. Tapi di Madinah belum sampai Nabi ke sana, hanya pedagang-pedagang. Tapi di Madinah orang sudah lebih 400 menjadi Islam. Iya kan? Maka ditunjuklah Madinah. Iya kan? Jadi hijrah itu berat. Orang yang beriman yang akan mampu. Nah, kita doakan, ya kan? Kalau ada juga dun sana awak, karib kerabat awak, nanalun hijrah dari ndak salat ke salat, kita doakan tarwi. Sebab dosa yang berbahaya itu anak-anak muda ya meninggalkan salat. Kalau ananda satu kali meninggalkan salat subuh, satu kali nak, bukan setiap hari, itu dosanya sama dengan membunuh orang mukmin 1000 orang. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Kalau satu kali meninggalkan salat zuhur, bukan setiap hari, dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah. Kalau meninggalkan salat asar dan salat maghrib satu kali saja,
dosanya sama dengan berzina dengan ibu kita. Kalau yang meninggalkannya perempuan, sama dengan berzina dengan ayah ibu-ibu. Kalau meninggalkan salat Isya satu kali saja, tidak setiap hari, itu dosanya sama tidak rela Allah kita hidup di dunia ini. Tapi banyak orang tidak salat itu nyepedia, ada Allah duitnya Ustaz, rezekinya banyak. Iya, diizinkan oleh Allah, tapi semuanya tidak akan membawa berkah. Iya kan, akan menyiksanya baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi kita doakanlah dunsanak-dunsanak kita nan halun hijrah. Ndak amuh salat, kita doakan supaya dia salat. Yang akan mendorongnya itu iman. Iman itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Sama jole istri gua. Ada anak-anak mahasiswa kita selesai di SMA, dia kuliah di elektro. Kemudian ada dia yang arus kuat, ada yang arus lunak. Lah S2-nya di elektro tuh, Pak. Coba tanyo ke nyo, nama nan listrik. Ndak bisa nyo tunjukan tuh, Pak. Karena listrik itu ndak tampak. Apa bantangan kawe kini ku agak duo. Nan cie dia liri listrik, nan cie indak. Lai beda di mato mencelit. Indah Pak, tapi cuba awal ya. Iya kan? Apa itu iman itu? Listrik tidak tampak. Di sini, di sound system ini, ada listrik? Ada. Maka suara saya di belakang sekali orang, kalau sound systemnya baik, aliran listriknya normal, maka suara saya akan didengar ke belakang. Itu tandanya ada listrik. Naniko ago ko baliang baliang lain nampak listriknya indah, tanda ada listrik diputar itu namanya bola lampu. Nama mana listriknya ndak tahu, iya kan, dipasang itu ada aliran hidup lampu. Begitu juga iman, iman tu ndak kelihatan, iya kan. Tandanya orang beriman apa? Akibat yang ditimbulkan oleh iman. Maka orang kalau sudah mulai meninggalkan yang buruk-buruk, Pak, tanda imannya bekerja. Walaupun ini selama ini menjadi makanan rutinnya. Ya kan? Tapi ada dia meninggalkan, tidak dikerjakannya lagi, tu imannya sudah hidup. Ini yang akan dipupuk terus. Baru setelah itu Allah mengatakan walladzina amanu wa hajaru. Jadi orang kayo-kayo di zaman Nabi itu, Pak, nyo tinggal ziarah tu di Makkahnya. Karena ada nalabih kayo nang kamabeh ni nyo sia Allah. Serupa kini lahan pi jo samo tahun 65 go, Pak. Lahan tri orang di beberapa daerah Bali bare. Ini nampak ada, Pak. Atau 65 mereka lu Gestapu kemalatuh, jadi awak waspada sajalah, Pak. Kini cara-cara itu cara Gestapu, Pak. Laba macam orang basora sawali, ya kan, mengatakan ado program nan salah, ndak nyo dangan, Pak. Langsung nyo kerajaan nan inyo tu. Ya kan? Asinggo ado guru menanyo muridnyo. Yo. Cuang jumlahan 8 tambah 8 tambah 6 berapa? Iya kan? Anyu we sama dengan 886. Aku cocok ang di KPU gereja unting. Sabali orang segala elemen masyarakat sampai ke kampus guru besar ndak nyoda ngamba. Cuma alhamdulillah orang ndak serupa 2009 balik gini do, Pak. Lanjutkan orang menuntut keadilan. Kita doakan saja Allah yang punya keadilan itu akan menurunkan keadilannya kepada orang yang benar, akan menghukum dengan haknya, bukan hak kita, Pak. Hak Allah yang akan menghukum orang yang curang.
Sahebat-hebat rajo kini kita bacalah dalam sejarah. Mussolini, Hitler, Napoleon Bonaparte, parti kalau Namrud tu jauh tu di zaman Nabi tu. Iya kan? Semuanya itu hancur. Hitler inyo menembak kepalonyo sendiri, Pak. Alai masuk akal tu, rajo menembak kepalonyo. Karena apa? Karena telah panik dengan dosa-dosa. Dia, Pak, kok jadi gubernur Riau, bisu aja macam-macam perangai enak. Iya kan? Bisa bunuh diri sudah. Dosa kita itu yang menyiksa kita. Ah, jadi orang-orang curang kau ndak amuhi. Rupo program curang konyo nyostel taruh. Iya kan? Jadi dia ambo nanti pikir, Pak, triliun biayanya pemilu, Pak. Ndak diado se pemilu ndak ada, ditunjuk seorang jadi presiden. Iya kan? Apa ganti-ganti asiano kan pantas ini ya. Ke kini ketua Golkar jadi presiden, habis itu ketua P3 lek. Biaya ndak? Ndak ada. Kalau berganti-ganti 5 tahun seorang kan Allah tu. Habis itu ditunjuk lo Ustaz Ristawardi. Ya kan? Ustaz dia lacok berceramah, Ustaz adalah presiden 5 tahun. Ya kan? Nah, ini Pak. Kok biaya kadang pemilu kok buruk tahun kini? Kenapa? Orang tak mau hijrah dari yang buruk itu. Tetap akan melanggengkan yang buruk. Dia tidak tahu bahwa mata Allah sedang menyorot mereka. Bang, kok tidak nyancur sedang Allah orang curang itu sekali, Pak. Allah tidak mau itu programnya, no, Pak. Fir'aun, Pak, itu dinasti. Dinasti Fir'aun nambah soboknya Nabi Musa namanya Me'etah. Gelarnya Ramses II. Sebelum itu ada Fir'aun yang perempuan. Sampai 3000 tahun dinasti Fir'aun. Tapi akhirnya hancur. Yang mengalahkan bukan Nabi Musa, tapi Allah. Labosan Allah lain. Itu namanya istidrat. Sebanyak ko orang, Pak, ya kan? Apa nak datang kini ko siapa pilih presiden tak? Kecil saya lah yang takut lo. Ha. Ya kan? Akhirnya para jemaah suara wanis kau nak tambah dah. Dah belampik lah terkunci saja nak. Berarti suara waktu nyu kicuhan saya dorang, Pak. Nak kecewa awak tu. Ah, jadi awak nak bisa berbuat apa-apa tu. Mandoa ke Allah. Tunjukilah hati orang kau, ya Allah. Kanan baik balik. Tak boleh lah awak jadi tembak patuh orang hujan. Itu hak Allah tu. Kok kadi sambar petir, kok kakaram di lawik tu Allah. Kita minta petunjuk, ya Allah, tunjukilah orang nan sasik-sasik gua, ya Allah. Kalau lah jadi orang jujur sadonya, Pak, Indonesia ini akan makmur. Kenapa terjadi kehancuran di sana sini? Karena masyarakat dan orang yang memerintahnya sudah banyak tidak jujur. Masyarakat kok banyak yang tidak jujur, Pak? Iya kan? Atandonya, ambo makan di rumah makan, ramai makan tu. Iya deh. Andaknya kalau orang lai batuhan ya, katanya menjelik rumah makan ramai itu, masya Allah, tabarakallah. Iya kan? Taat jelah orang punya rumah makan kau beribadah, ya Allah. Aka banyakan orang kalau ramai itu rumah makan babi siaknya, Pak. Siak kalau dukunnya. Jadi menurut inyo rumah makan tu rami di padukuni. Ini bapak-bapak itu. Itu rusak. Iya kan? Kemudian awak ingin jadi anggota DPR, itu dicari lo ke dukun. Kira-kira lagi dipilih orang. Kau jadi bupati, cari lo ke dukun. Akhirnya inyo tukar nama dukun ke orang. Ah, orang pintar. Bagaimana kau orang pintarnya lagi nak mau dukun tu, nak datang kau orang pandi. Apabila orang kau ke hijrah, apabila orang nak mau kau ke hijrah, pindah dari syirik kepada tauhid.
pindah dari engkar kepada beriman, ya kan? Kapan? Atau mengko sesuai dengan judulnya menapa. Tapi kalau kita nani musaji kini kok pak, iko ndak menapa lah, memperdalam iman, ya kan? Agar ibadah kita tidak terkontaminasi dengan syirik. Pak, ambo mengaji ke Kabupaten Kampar. Rupo di sinan anamonyo kuntu-kuntu. Yaitu ada kuburan Syekh Burhanuddin. Adi Pariaman nadolo nama lanan yoga lapannya ambo memikir. Atau yo orang kosanamu. Ya kan, bangko Burhanuddin sana jadi Syekh. Bangko ndak Samsudin kan. Ini Pak. Ya kan? Akolo di Kuntu Syekh Samsudin, di Pariaman Syekh Burhanuddin. Ya kan? Bagian kita yang beragama ini meminta keberkahan ke kubur. Ini kita harus hijrah dalam masalah ini. Kalau awak ziarah kubur, Pak, indak awak minta berkah ke kubur tu. Doa orang nak masuk kubur tu. Orang kau ulama dulu, go ya Allah. Tapi nyo ndak nabi. Orang kau ulama ya Allah, tapi nyo ndak nabi. Jasonyo banyak kaumat mempelak mengajarkan ilmu agama. Tapi dia ndak akan luput dari dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa ulama kami ini, lapangkanlah kuburnya dan bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Indak awak minta berkah nah? Iko ulama dulu ya Allah, berkat kami ziarah kemari gua, dek bareh maha ya Allah, murahanlah jonamu ulama gua. Itu sirik. Jadi redaksi itu ha? Jadi ziarah kubur mendoakan orang nalah mati itu, ndak awak minta berkah nah? Kalau ingin minta doa ka ulama nani duit. Ado ndak apa-apa ibu-ibu anak-anak ambo nalah nikah 10 tahun alun dapat anak. Inda usah ambo mendoan. Apo doanya ustaz supaya ambo dapat anak? Iya kan? Ah minta lah ambo tunjuk anak. Kutiko ambo duit ku aja lah ambo lah dikubur nanti pai ke sinan. Oh ustaz Rizwardi ambo lo beranak. Ustaz de ulama dikenal orang masuk YouTube dulu. Ya kan, keberkahan ustaz gua amangan duanya lah ini ambo. Itu sirik. Ya kan? Batambah jauh panggang dari api. Batambah jarak urek liye jo dagu. Ya kan? Aku tiko ambo duit kau dah bal. Minta doa anak ambo ustaz umurnya lampe tahun dan lu pandai jo mengecek. Boleh apa? Ya kan? Ah, kalau apa? Kalau ingin dapat anak, alun dapat anak, ambo tunjukkan saya ayatnya di Surah Maryam ayat 1 sampai 6. Apa cuy itu nama anak alun beranak? Ya kan, nallah jam anak-anak jadi baca yo itu mengapuri dia anak dan lain begitu. Ya kan tak tabel lah. Ini kan. Atu. Nama nanalun beranak. Doa sia tu dan disuruhkan di Allah dalam Quran surah Maryam tu, doa Nabi Zakaria. Tapi beliau tak tanggung sabarnya do pak, beliau mendoa itulah segai embo gua atandonyo. Iz nada rabbahu nida'an khafiyya. Hai Muhammad, apakah telah engkau perhatikan ketika Zakaria berdoa kepada saya dengan suara khafiyya, penuh rasa takut, harap dan lemah lembut. Jadi nampaknya kau meminta ke Allah, kau lemah lembut pak, tak boleh mari-ari ya Allah ya Rabbal Alamin, tak boleh itu dah. Maibu-ibu awak. Ya kan? Wahanal azmu minni, tulang belulangku telah lemah ya Allah. Lutui ambolah pengapuran.
kaki bati hambolah remeti, seluruh pesandian lah asam murad ya Allah, lutui hambolah kanejin balang ya Allah, lalamah tulang kosadonya ya Allah, washta'ala ra'su syaiba, seluruh rambutku sudah berubah jadi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun saya tidak pernah putus asa memohon kepada engkau ya Allah. Itulah dapat awak tiga pelajaran pak. Pertama, berdoa dengan suara lemah lembut, walaupun tulanglah lemah, penyakitlah doa buatlah bauban, jan putih ha aso ya kan, dan doa itu penuh harap. Aki cik Nabi Zakaria, yo rancak na doa apa? Wa inni khiftul mawalia. Rambut bauban, tulang lamah, tulang lalayu-layu, ndak ba'a dia ambo ya Allah. Ambo nan khawatir inni khiftul mawalia, pewaris sesudah aku. Anakku, keturunanku, cucuku, itu yang aku khawatirkan. Kalau nanti anak cucuku narkoba semua ya Allah. Sebab kini ada beberapa pakar berpendapat pak, generasi kini gua nombor anak bujang, ya kan, tidak terlibat saya nak awak narkoba pak, itulah suatu keberuntungan bagi ayah dan punya anak bujang jangan anak gadikin. Sebab penyakit itu pindah memindah pak, anggota DPR pun ada narkoba, polisi pun ada narkoba. Ya kan, kalau mereka bergaul dengan itu, babau awak jo urang mengalih lawa anyil lah. Jo urang menjual minyak arum. Arum awak. Ya kan? Ini. Jadi metoda mendidik anak nah kita tiru Nabi Zakaria. Nan nyo khawatirkan anaknya bukan bapangkai ndak dapat karajo dek tu nan nyo pikirno. Generasi yang rusak. Sedangkan nambo ya Allah jo bini ambo wa kanat imraati aqira. Ya kan? Istri ambo mungkin mandue ya Allah, aqira tu mandue artinya. Jadi nama nan barana padusi jadi agian nama aqira. Beko mandue senyo lah di pelakian dak yo rana. Ya kan? Jangan. Nah, rupanya Nabi Zakaria kau sudah mendoa tu kan. Jadi caliak jua nan babuni tu bu kemari sun caliak. Tu mungkin bangku rabah mungkin nah. Kalau orang jatuh mungkinlah takdirnya ja. Orang mati nah kini kau pa ndak perlu diangkat keluar tu. Pedi azal lelaki sudah mengaji dulu. Nyo ndak yo kai duit tu do lai. Ini ibu dan bapa. Iya kan? Akatu Allah Zakaria, istrimu tidak mandul. Cuma saya mengujimu. Kamu akan dapat anak setelah usia tua ini. Istrimu akan hamil. Karena Nabi Zakaria kualun pengalaman masalah iko le pak, walaupun nyola gae, ko iyo bini ambo kamil atandonyo ya Allah. Engkau ndak amuh semengecek yurang selama 3 hari. Malih saya engkau mengecek orang. Orang tak mula menyapu engkau. Taruhan yang aniang saya 3 hari, 3 malam ni orang. Biar je tetangga je. Atu tandonya isteri engkau lah hamil je. Nah, kalau ambo dek 5 kali isteri kau renak dulu tak dombo tanya-tanya ke Allah. Ambo lah tahu saya. Kalau lacoknya pagi-pagi mengeso-geso. Dah. Atu kamil tu. Atau nyo minta putih ambacang tengah malam. Dah ada rasa kemutah nang kelamak dia putih ambacang tu. Atu lah nyo tu. Atu besok lah itu je nyo. Ampe bulan sudah tu lah itu nyo jalan. Iya kan? Nak perlu ditanyo-tanyo. Iya kan? Jadi kalau kita memang ingin pula hijrah, cara kita dapat keluarga yang sakinah, anak-anak yang taat, ya kan? Kita harus pindah dari pola-pola yang tidak benar kepada pola-pola yang ditunjukkan oleh Nabi.
Sabu hijrah tu barek kalau iman tak ada. Ya kan? Dan orang yang telah hijrah itulah yang bisa berjihad. Jadi susunan ayat tu rancak warna di Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jihadnya kau apa? Mencari nama, mencari pangkat, mencari kedudukan atau mencari ridha Allah. Iya kan? Kalau ayat tadi menerangkan wajahadu fi sabilillah. Kami nang datang ke musaji, kok gini Ustaz, kami ndak jamaah siko do. Pide tadanga Ustaz mengaji siko, kami hadir. Apakah ini jihad? Benar. Jihad. Iya kan? Seindak-indaknya mencelik Ustaz tu dari dakik saya ambil so fotonya saya. Bila pai jola mencelik Ustaz kelera tu nyolai tibo gini mah di pesaji apo tu je. Kan? Lain namu anda datang kini kau sambil lalu menangah kaji tetap jihad. Sebabnya ndak lalu sawananya tu dong. Kalau lalu sawananya tu je bawa kasua jadi selimut ya kan? Nyolalo-lalo ayam tu nya. Cuma mbo ndak baana dan mbo orang lalok ke. Sebab orang tu ndak aktif. Hanya itu ah. Tu lama-lama tu itu ah. Tando tak faham dinyo kaji tu. Abi ko dek terlampau tak fahamnyo nyo anggu elek. Ya kan? Hanya itu tu urutannya. Nam pertamunyo alu nyo sandalo. Basanda tu kan zero. Ya kan? Tapi yang bawa camih. Ibu-ibu, bapak-bapak nak datang malam gini kau sehat tak? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Semoga selalu sehat. Kenapa? Amal kita bisa sempurna kalau jasad dan rohani kita sehat. Ya kan? Tapi bisa tak orang sehat ke mendadak meninggal? Bisa. Awak nak berkandak cuitu tu, tapi kalau Allah berkandak, bak kecik kau membentak. Sudah awak bubar mengaji wiko. Iya kan? Hari ke menjelang subuh sudah salat tahajud. Mi lai duit di masjid kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecik pengurus. Telah berpulang ke rahmatullah. Salah satu jamaah Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang tadi malam beliau serius mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang anguh babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak diambil ke samang dadih labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih lah berpisah badan nyonyau. Tiba di rumah beliau panjang nyolarian di anaknya ke puskesmas kira pacah pembuluh darah tak tertolong lagi. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Nanti sudah salat subuh, mari kita bersama-sama melayat ke rumah duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atu awak ibu Sianu meninggal tu nambah sanda di dinding menengah kaji tu je. Nambah sanda je takui lah. Itu contoh saja. Bisa nak cuy tu? Atau ustaz nan mengaji kau? Ya kan? Ambo dulu mendengar Tuanku Zulkarnain kan dalam rangka safari dakwah meninggal kemaru kan? Baca inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kini nyondak lama dah. Jadi bapak ibu kaum muslimin, hijrah, orang beriman, orang hijrah pasti berjihad.
Jadi kedatangan kita di masjid ini juga dalam rangka jihad. Fi sabi lillah bi amwalikum. Ala nampak dembo tadi. Iya kan? Kan ada tadi tiga orang ke katidian jalan. Ambo perhatian tadi ada anak yatim, ala tu. Masjid ala. Ah, TPA. Iya kan? Itulah berjihad fi sabilillah bi amwalikum. Kalau ibisi tadi, ah itu berjihad dengan infak. Nah, apa bedanya sedekah dengan infak? Indak adona ibu mengisi ketidian tadi, tapi ibu lepas sedekah. Atau ibu galak. Galak tu sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajihi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau sampili karya awak sedekah jo piti, galak sebab banyak. Iko sudah bersedekah, pilih galak sari tu. Bantu harimau damam se. Orang yang berjihad seperti itu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum ma? Kita asak langkah awak dari rumah kemari. Ibu tahu tak apa yang ibu dapatkan sekarang? Apa yang bapak peroleh sekarang? Semenjak bapak ibu tadi kalau dengan ikhlas, iya kan, berangkat dari rumah tadi, tiba siko. Baiklah sudah pengajian pulang, tiba lo ibu dijanjang. Malaikat baru berhenti mendoakan. Doanya dua saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah nan pai ke surau tadi, ya Allah. Doa yang kedua, masukkan jemaah tu ke surga. Pabilonya doaan saja ibu berangkat tadi sampai pulang tiba di janjang. Lain tak panik malaikat tu ustaz, kalau ustaz lah ya dah dapat tertalu kan. Malaikat tu tak punya nafsu, tak ada rasa panik, tak ada rasa tekan tu, tak rasa tak ada ingin istirahat. Kalau istirahat malaikat kau pak putih rezeki. Bab itu nyonya nama bagian disuruh oleh Allah. Ristawardi segitu rezekinya. Apa tu segitu rezekinya? Malaikat yang membagi itu. Dan hujan tidak akan pernah turun karena yang mengatur turun hujan itu diperintah Allah malaikat. Malaikat di mari ke di hujan yang kini di Riau, di Sumatera Barat. Tu malaikat yang disuruh oleh Allah mengatur. Jadi kalau malaikat tu punya nafsu pak, punya keinginan, pastinya istirahat. Tidak jadi hujan turun. Artinya cula pak caliak kutiko ke pemilu petang, tandonya malaikat tu tidak bernafsu. Ada tidaknya bergabung dengan partai PKS, dengan partai Nasdem? Tidak ada pak. Baliho saja tidak ada jik. Ya kan, ini baliho malaikat Jibril. Baliho tu baliho orang tu. Bambang kau orang banyak baliho nyo. Nyo punya nafsu. Ya kan? Atung kau nenyak bosan-bosan tu. Pabilo malaikat baranti mendoa awak kini nan duduk di masjid kau pak. Lah tiba lo pak di rumah baik kau di janjang. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini, ya Allah. Ya Allah, masukkan orang ini ke surga, ya Allah. Ampunkan dosa orang ini, ya Allah. Masukkan dia ke surga, ya Allah. Sampai tiba di rumah biko. Tapi adonan tak dapat doa tu, mudah-mudahan dapat sadonya. Nak paham bukit cian? Orang datang di masjid, oh gini, pindah dapat doa tu dah. Nak paham bukit cian? Orang yang banyak utang membayar tak amuh. Atau tidak dapat doa malaikat tu. Apulang salah lain. Rice cooker bautang. Magic chair bautang. Kurisi tamu bautang. Meja makan bautang. Belinder bautang. Mixer bautang. Suami kompor. Kompor. Oto bautang, Honda bautang, tak pun cicil. Orang tu tak dapat doa. Ya kan? Supaya jan terkendala apa acaranya Pak Ustaz. Jan bautang.
Kesalahan masyarakat, Pak, iko kawanyaan gini. Bautang tu babungo, bungo tu riba, riba tu ndak boleh di Allah. Jadi kaum muslimin, ada pemimpin-pemimpin berbuat yang tidak ketuju di awak. Itu Al-Quran mengejekan. Kalau masyarakatnya zalim, adiah gih lo pemimpin zalim. Cuma mbo ndak sama je Ustaz Adi Hidayat nak apik dan mbo ayatnya dok. Tapi itu Al-Quran. Iya kan? Pemimpin yang zalim memimpin orang yang dipimpinnya yang zalim pula. Coba bayangan Pak, sebanyak ko padusi gini ya. Orang suku banak jawi, lesbian, sodomi. Indak pasangan itu tu doh. Iya kan? Malah ado partai kabanyo nan urang itu se. Anda tahu ma partainya. Entah le lolos ke Senayan entahlah partai itu. Kan, mo nak tahu do urang lah ngece. Ado partai na maju kini ko je je. Orang-orang itu isinya je. Anda tahu ma. Iya kan? Jadi masyarakat kolah banyak lo maksiat. Jadi kita masyarakat ini di samping berdoa, kita perbaiki diri kita agar taat kepada Allah dari biasa, agar hijrah dari yang dilarang Allah kepada yang awak banyak hijrah pindah secara harfiah. Iya kan? Bare caro hidup di Sumatera Barat, pai hijrah kembaru merantau. Hijrah pindah mereka itu saja banyaknya Pak. Malah dulu orang hijrah nyo tinggal bini lamo nyo di rumah bini baru. Itu hijrahnya namanya. Apa doa anak banyak di rumah bini lamo ko nyo tinggal deh. Hanya je bini nam baru ko. Bini baru ko kan kulitnya yo tagang. Nah lamo ko lah loyo. Iya kan badan tu lah bentuk dorom. Lamo kadang seketik ke bawah. Iya kan? Tidak ketuju dia nyole. Dia tinggal. Dia cari naram. Naram piang. Itu hijrah yo. Iya kan? Nah, jadi hijrah yang dimaksud Allah tidak itu. Ah, kalau kita akan menyambut Ramadan ko, ha hijrah awak lain. Apa ibu? Jemaah Masjid Nurul Hidayah lagi ada nanti hari ke puasa ko. Ya, kita menuju Ramadan yang kafah. Bamako kafah ado kutiko nabi bakutbah ba. Iya kan hari ke bulan Ramadan. Beliau baca amin 3 kali. Tapi ado ahli hadis mengece hadis ko ndak sahih. Tapi untuk pedoman dia awak, bukan untuk dijadikan hujah atau hukum, iya kan? Tu ndak ba. Jadi ketika Nabi berkutbah Jumaat itu membaca amin beliau 3 kali. Tentu tidak jaleh di malaikat doa nan di amin di orang-orang Jumaat doa nan di amin an Nabi. Lah sudah Jumaat itu baru bisa tanya. Kenapa engkau ya Rasulullah membaca amin 3 kali? Tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jan diterima puasa orang nan indak salat. Iya kan? Ada kejadian mode itu tu Ustaz? Ada Pak. Di Sumatera Barat di Padang tu banyak tu Pak. Inyo puasa ko mau pi salat ndak? Iya kan? Ada lo orang nana mau salat puasa ndak? Ada orang salat lai, puasa lai, zakat lai, payumrah lai, payaji lai. Tapi nyo kerajo di PT Budanir. Badan usaha dana rentenir. Bapak ibu. Dan disuruh Allah nyok kerajaan sedo, pindah dilarang Allah ndak nyok tinggal. Nah, iya kan? Abar macam-macam tipe manusia ini. Jadi kalau orang benar-benar hijrah ingin menyambut Ramadan yang dikerjakan secara kafah, semua yang dilarang itu harus dihentikan. Nah, itu dia. Jadi salatlah, bersedekahlah, berinfaklah, berumrahlah, berhajilah,
yang dilarang Allah ditinggalkan. Karena riba lebih dibenci dari Allah, itu sama dosanya. Riba yang paling kecil itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kita. Urang makan riba itu kepala ke bawah, nanti dia kira kaki kate parui bakile serupa kaco, isinya ula kalau sepasan kala jengking pinyange labah. Makit-makit. Aku tiko Nabi Isra' Mi'raj di pecalian tu, di Allah. Siapa tutu Jibril? Itulah umat engkau nan suko makan riba. Ya kan? Ada pula nampak dek Nabi orang padusi susunya kau dikabek jobasi yang dari tali dari api digantung ke atas dia menjerit. Satu, itulah perempuan nyoba baju kaos, ya kan? Tapi nampak laku tubuhnya, maka buah dadonya tu jaleh jo kelihatan. Ndaknya songkok jo jilbab panjang. Itu orang. Indak betilanjang mananya, dia lagi betutuk jo baju kaos. Tipa baju kaosnya tu sampai susunya kadang dari kerambi piaman menonjol ke muka tu. Alam itu sekecil laki-laki jeli ya. Tu sama saja membuka aurat batilan, batilannya. Ambo kalau masalah aurat ko bu, amuju ambo jadi laki-laki ko. Ya kena tu kan takdir tu. Ya Allah menyediakan sepasang-sepasang. Jadi sangat rugilah perempuan, dia sebagai perempuan dimuliakan Allah, pindah mau menutup aurat. Rugilah dia dunia akhir. Nah. Kemudian jangan diterima puasa orang yang tidak bertegur sapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, manusia ko sulit mengakui kesalahan. Ada orang yang telah bertahun-tahun tidak tegur sapa, ditanya timbal balik. Ambo ndak salah do Pak. Inyo nan salah. Ditanyo nan salah. Inyo ndak nan salah. Artinya apa? Menyalahkan orang mudah, mengakui kesalahan sulit. Ado nang ke kita tiru Ustaz. Nyo akui se kesalahannya, ndak mau nyo menyalahan orang. Aduh, siap Nabi Adam. Nabi Adam Bapak Ibu keluar dari surga itu. Ini informasinya Al-Qur'an, Pak. Bagaimana kata Al-Qur'an? Fahazallahu masyaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan dari jalan Allah. Maka dia terusir dari surga ke dunia. Ya kan? Ketika Nabi Adam minta ampun dengan istrinya kepada Allah berdua, ya kan? Dia tidak ada menyalahkan setan. Akatonyo, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, kami berdua lah meniayo diri kami. Kalau inyo suko menyalahan setan, kami digelincirkan setan, ya Allah. Setan ko nang dihukum. Ya kan? Tapi Nabi Adam tidak. Nanyo katai dirinyo bangku ambu wa ang digelincirkan setan. Sebanyak tu nan dimuliakan Allah di surga, cie nanyo larangnyo. Itu nang kerajaan. Nan salah bukan setan waang, setan tu programnya itu je. Menggelincirkan orang. Nah. Jadi pemilu nan tak jujur kok gini bapak-bapak, itu orang-orang tu digelincirkan setan, tapi nya ndak bisa menjawab nanti tu. Siapa membuat sistem komputer KPU uang ko serupa iko, ditekan siko keluar kemari, ditekan siko keluar ke siko. Ana membisi angkatinyo membuat program itu setan, tapi nyo nanti tidak bisa menyalahkan setan. Ada yang kamu mengadu, saya nyoba aku amu hang je. Wah, itu nan karek palo je.
Ala diimbau untuk diwawancarai ke suatu TV yang tak mau datang. Sebab orang takut kena sekak diorang sebenarnya. Jadi setan ini programnya memang mengganggu kita. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, badun sana, pekaro sawit, pekaro aze, ndak ada bersapu-sapu lekuk sebulan dua bulan. Hari ke puasa kau, badan main lah balik. Lain tak dengar ibu kecil itu. Itu untuk penjagaan lalu. Nah, jadi kita harus hidup menyambut Ramadan ini kan biasanya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu bersihkan hati kita. Banyak sekali ayatnya. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jiwanya sudah bersih, dia menyambut bulan suci dengan ibadah suci. Siang dia puasa, malam qiyamul lail. Dan setelah itu baca Quran. Ada lagi suatu amal yang sangat besar pahalanya hanya di bulan Ramadan saja. Mau cari di pasar kini, ada orang dalam bungkui-bungkui kurma tiga-tiga. Ya kan? Di Bali gak 10 bungkui tiok sanjo, ada yang tang ke masjid. Ya kan? Tu aye gak sab cere, tu gale gambe. Ambo yakin ada seorang nambah buku pak, jumpa buku dan dia siang tu. Tu mau cari di padang le tu pak. Ya kan? Abali gak 10 bungkui kurma tiga-tiga tu. Anda ada gulo ustaz, aje saya tu garam. Nado gulo kali baru ubah jodoh tu tu. Cuma ubahnya antara manis jua, ayo asin. Pinjam banyak negaranya, tabah lidah nyo, nanti kita tu. Atu, adi boy tu sanjo itu selama sebulan. Awal anu pokoknya melaki rayo. Itu amal-amalan, tapi itu harus kita kerjakan setelah hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada permusuhan. Kalau kita doakan orang-orang yang curang dalam pemilu kok, ya Allah tunjukilah mereka, kan tidak salah doa waktu dok. Balik nyo kana mana sadar nyo balik ya Allah. Tu tugas awak pekaro mahukum itu tidak kerajo awak. Banyaknya orang laknat lah orang tu ya Allah ndak tambah sehatnya pak. Ada kawan pak lah sakit lah dibawa ke Singapura tu. Nyo sehat kan ya Allah balik. Supaya nyo tambah jo rasonyo. Ini apa ini? Atuh. Seri. Jadi ada orang sakit sehat. Kemudian nyo taat bagamo sudah tu. Berarti Allah magianyo sehat untuk taat. Nyo sakit sehat bertambah mentiko nyo beli itu. Berarti Allah menyuruhnyo menambah do. Dosa. Nah, sudah tujuh siap pertama sekali kita bermaaf-maafan hari kepuasa ke ibu. Yo suami ibu dulu itu kawan yang paling dakik. Suami istri ko bu ananado di tubuh awak ndak Arab dicaliak tu. Apa itu nak suami istri ko dakiknya? Senanado di tubuh suami boleh ibu caliak. Iya kan? Baitu jo suami, apa itu dakiknya? Artinya si muncak mati terambau keladang membawa ladang lukolah pao keduanya. Suami istri itu ambil umpama awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Ba'a mangkot awo ndak runtuh ado tabiang. Ba'a mangkot tabiang ndak taban ado awo. Kalau dia teh rumah ba salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu ba tiwang jo pungguang kabau. Kalau nyopai berale orang kini ba aitu babawe baju papa mama serupa baju padusi ko jo lagi jual suaminya tu turun da teo toy no pa tu bapa ci embau bini ko sampai ke tenda padahal di rumah cakak de mah ah
Acu itu dah kayaknya. Jadi kalau ibu, ya namanya kita bergaul suami istri itu kan sama aja ibu memasak. Bu, kalau ibu menggulai atau menggoreng, babi tuan tak jo sendok. Iyo, sepandai ibu membai tuan bagi soh tak sendok kau jo kuali. Iyo, baaman kau dikacau supaya samba kau janangui sabalah. Sepandai-pandai awak madu belangkang sendok jo kuali. Cuitu suami isteri. Tapi anang kadi jago, kuali jan pacah, sendok jan patah, samba jan tase. Jan tasera. Apa gitu berumah tangga? Andaikan itu ada sebelum Ramadan ini, besok selambat-lambatnya kita akan memulai tarwih pertama. Ibu minta maaf kau dah. Dah. Mungkin samba nambo buik selama kau kurang lama gede udah. Atau ambo panik malam udah bakal ndak ambo ndak ambo. Dek panik badan. Maafan ambo hari ke puasa ko yoda. Ya kan, kepatang ko kami reuni SMP da. Pide ado kawan nan telampo da ke nanyo cium membo da. Maafkan sembo yoda hari ke puasa. Ya kan. Diakui se kesalahan tu. Ni nak ada beban mental kita. Begitu juga bapak-bapak. Ya kan, awak la pensiun hari ke puasa besok. Adidak ke istri ko diurui-urui tangannya. Bang ko cuik ko nak udah kini. Awak kan tatap bermaaf-maafan yoda. Tapi ada kesalahan udah cik. Salamu ko alun udah akui nai. Kini ko udah lagai. Aku mati udah beko malam beko. Biarlah udah akui sekini lai. Ah, apa tu dah? Kutiko dulu tu udah kan eselon dua. Acok dinas keluar. Dah PSPJ. Udah tak ada berzina kan? Tak ada dah dia. Cuma udah nikah di Jambi cie. Lah peminan tu udah keduanya sinan. Adinda kan tak kicuh di nantarang selama kau tak tahu. Kau hilang di nangkalam tu lah biasa. Alah dua lo cucu dah sinan. Adinda kan tak tahu dah. Akini di hari kepuasa. Umbo lah gaik. Maafkan ambo yo. Aku ada suami ibu menentu lihat muamalan. Kalau indak pandandam ibu tu. Anak kadi dandam mele nasi le jadi bubu. Balanjoa indak yo kurang do rumah ranca otoa. Otoa do kabun sawit nyo balian. Kalau ambo bersyukur ambo babini tu nyo jele tu. Kalau ambo perusia babi tu nang biasa awak senyo pelosoh sorang. Ya kan? Ini ada kawan nak mengganti nama cik. Ya tak? Jadi tidak ada dendam, tidak ada kesomat supaya puasa kita kafah. Nah, sudah suami istri ya lai, tetangga. Bu, awak bertetangga kadang-kadang ada juta singgung. Namanya orang badakean. Ya kan? Tapi itu bisa dihabiskan dengan maaf. Tersinggung itu memang kalau tersinggung di lidah lebih sakit dari tersinggung di pisau. Bab itu Ustaz, kalau tersinggung di pisau badarah di betadin di sehat juga. Tapi tersinggung di lidah sari ubeknya mendanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menerua dandam. Tapi akan habis kalau dengan kata-kata maaf. Maka bermaaf-maafanlah bertetangga. Ah sudah tu alai ka indu awak ka ayah awak. Kalau hidup je beliau. Minta maaflah ke beliau hari ke puasa ke bapak ibu. Kalau lah lado pak lah urang gaik lihat dojo. Tapi lah lama ndak berkunjung ke rumah beliau. Apa gini suat jalik lah. Kalau di rumah ini siapa taruh pak nak dicali orang gaik turang semando masuk luka hak namanya. Samo yo walui bara anak kagali eh dapat masuk luka nak bisa keluar lai. Ah jadi orang tua itulah yang menjadikan kita seperti ini pak. Ambo jawaban saya lio orang tua ambo dulu pak sampai jo ambo selesai di pesantren.
walaupun tak kuliah, kuliah. Menurut apa kalau tak sekolah pesantren, mbok leka mungkin mbok jadi mubalig. Tak tahu mbok seketek banyaknya nau saraf, ya kan? Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tak mungkin. Siapa yang punya duit dulu? Ibu saya. Ya kan? Ayah saya dengan miskinnya. Miskin itu kalau di kampung mbok bansek, Bu. Di baso kampung mbok. Aduh lo orangnya ingin lo baso Indonesia. Orang tua saya bangsat. Iko salah baso. Kalau bansek itu baso Indonesianya mis. Miskin tak bangsat. Lo bangsat itu lain. Terakhir. Ustaz yang berceramah ini biasanya ibu dan bapak melihat di YouTube, sekarang ustaz ini berhadapan, tentu saja dalam kalimat-kalimat penyampaian dakwah tadi lidah waktu ndak donan sama pak. Kalau bapak mendengar bagaimana dakwahnya Kiai Haji Zainuddin Hamzat rahimahullah, nah, kucing yang kedua pak. Awak biasa kalau orang mati, kalau laki-laki kan almarhum gitu ya. Almarhumah, ternyata itu salah. Kalaulah almarhum jual almarhumah itu tandolah dirahmati Allah, pasti masuk surganya. Tapi kalau rahimahullah itu doa awak. Karena nyo ndak nabi Zainuddin MZ, Ristawardi ndak nabi, alun tantu dimasukkan Allah ke surga. Iya kan? Jadi kalau perempuan yang mati rahimahullah. Kalau laki-laki nak mati rahimahul, mudah-mudahan beliau dikasihi Allah. Dan almarhum almarhumah jadi baca. Ya kan? Rahimahullah, rahimahullah. Ya kan? Alun tantu lainnya diampunkan Allah. Kalau almarhum itulah lah dirahmati Allah, lah diampunannya tu. Awak tak tahulah. Yang berhak mengampunkan orang adalah Allah. Jadi bapak ibu, dari tutur kata ambo, kalau ada tasingguang jamaah nak datang malam kini, kerana mencari dari dakik ko. Di YouTube tu dakik yo pi gambar. Ya kan? Kalau kini kan nampak di ibu sadonyo tu. Tapi boleh ambo bertanya cik sebelum kita selesai kaji ko. Boleh? Mana gagah ambo nan asli ko jo di YouTube? Alhamdulillah, walaupun ambo nak percaya. Kan. Nan di YouTube tu nan pertama tu ah, direkam kalau nak salah kami jumpa baswa, itulah 2 tahun. Atau mumbo 70 tu. Alah 2 tahun kini lah tambah lo 2 tahun. Ndak mungkin gagah. Tapi ibu mengecek yang gagah tu ibu bapa halo. Sebab memang orang ko suka dipuji ibu. Cuma ibu mentun de ustaz. Ko ustaz kini lah ganji bentuk ustaz. Ko ustaz tak kelamo ko doleh. Zikir itu pasti orang tu ibu hatinya. Jadi walaupun nambo nak percaya dikecek gagah nan asli ko dari YouTube, tapi ibu jawab bapa lo. Dia kan menggembirakan hati orang. Tu disuruh Nabi, basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang tu. Janinyo di ditakui-takui. Di ibu kalau menjali orang sakit, gembira nantinya. Dia lah merah muka balik. Lah berseri balik, rajin makan ubek yo. Jangan pemalih makan nak, boleh nak kuek tulang, boleh besok kamu saji balik. Atau jadi ubek di orang sakit. Teman. Kau payah ke sini nanti, bawa di sini nak itu. Dia, muju oleh capek dan kemari. Mencari kepala kau senang kadang. Encik mata kau nak berorang-orang, nak kalam kau dah. Ya kan? Atambah parah sakitnya. Jadi menggembirakan orang itu suatu pahala. Bersedia enggak Bapak Ibu memaafkan saya kalau ada yang salah dan silap? Bapak Ibu, enggak ada yang salah, enggak ada yang silap untuk saya. Mudah-mudahan ya Allah, masukkanlah jamaah kami ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan dipertemukan kami di masjid ini saja ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Engkau seluruhnya nanti dalam surga ya Allah.
walaupun amal kami belum seberapa ya Allah, tapi jangan Engkau siksa kami dengan dosa kami. Ampunkan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus ya Allah, dan jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan anak yang salehah ya Allah. Sekarang kami masih hidup di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah untuk dapat puasa Ramadan dengan kafah ya Allah. Ampunkanlah kedua orang tua kami, kasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan masukkan beliau ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang selalu bahu-membahu untuk kebaikan, bantu-membantu untuk kebajikan. Bagi beliau-beliau yang memimpin kami ya Allah, yang tersesat selaku manusia kepada jalan yang salah, tunjuki beliau kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Dan jadikanlah tanah air kami ini tanah air yang aman, tenteram ya Allah. Masyarakatnya seia sekata membangun Indonesia yang kaya alamnya ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perselisihan, dan jadikanlah negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin faktubna ma'al muttaqin faktubna ma'asalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastabiqul khairat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.